Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba kali ini kita mendatangi cek sound. Jadi sound yang pernah kita review dulu di lapangan Mojoagung, yaitu Prisma Audio. Prisma Audio ini dulu sudah pernah saya review ya, bahwasannya sound ini adalah pendatang baru dengan spek istimewa. Memang sound ini diperuntukkan untuk live-live event musik band maupun yang lainnya, makanya speknya speknya ya seperti ini loh. Untuk subwoofernya ini produk dari AD, Mas Iwan, yang dulu pernah dipakai demo sound system waktu acara nguntir bareng season 2 PSS Jombang itu. Kalau yang produk dari DAD itu kemarin kita review waktu di acara balap Mojokerto itu, per boxnya ini dihargai dengan 9 juta satu box single speaker. Ya, untuk topnya ini pakai RDW 212 ini di kisaran angka 20 sampai 25 jutaan per set. Jadi topnya ini mungkin kalau dua sayap ini butuh sekitar yes, tinggal dihitung dewe lho.
Oke, karena yang hadir itu adalah band papan atas, makanya harga tiket masuknya ini lumayan, di kisaran 50 sampai 75 ribu. Mungkin yang 75 ribu itu yang bagian depan-depan ini. Ini adalah band dari Jakarta, NDX, apa itu lupa saya namanya. Ya mungkin pecinta-pecinta band sudah nggak asing lagi nama-nama band yang ya sing tampil lagi lah lur. Iya mas. Aman mas. DJ sak lagu mas. Iki kedurung, durung break ta iki. Durung mas. Oh, tak kira. Aja gue pemulih sih. Nah, tak kira wes break iki. Wes akeh sing teko. Jam 5 sih, acara jam 5. Jam 2. Oh awan nih, tak kira sore. Mana wes? Oke, untuk video kita yang pertama ini kita selesaikan dulu sampai di sini. Nanti lanjut Jackson DJ lur. Oke, jangan lupa subscribe-nya. Salam horek dari Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.